Oke, okay, dulur, kita akhirnya sudah alhamdulillah kita sampai di gudangnya dari Aeromek Surakarta Solo ya, dulur. Ini sudah sampai di tepat jam 10 pagi ya, dulur. Tepatnya jam 10 pagi sudah sampai di gudangnya Aeromek Production. Alhamdulillah sudah sampai Solo. Setelah perjalanan panjang dari GBK Jakarta belum. Beres-beres dulu. Itu kereta Aeromek sudah parkir di sana itu. Untuk kereta Aeromek sudah parkir. Cek sebelum turun. Ada yang ketinggalan. Loh. Pakai tangi gimana? Karena ada suara. Cek dulu, Mas. Ini adalah tempat nongkrong dari gudangnya Aeromek. Tempat nongkrongnya. Jadi kita balik tang anu bulan. Jadi mobil bulan. Engko berarti ya kalau mati. Iya, takut mawon ae. Heeh, takut sih. Ini mobil bawa lalin. Pas ini panane panggang ulon. Heeh, pagaring lewat nonne. Piye Mbak Ayu perasaane tekan? Alhamdulillah seneng. Ya, acara seperti ini bisa berlanjut terus. Oh, siap. Jalan-jalan terus. Halo Pak Edi. Wes. Wes ngelilir iki. Baru bangun. Wah, luar biasa. Wah, setelah sekian lama kita perjalanan jauh. Dari GBK, wah luar biasa lo. Ya. Berarti kan yo piye mudun sik. Iya, he? Yo mudun sik, mijo-mijo kae. Heeh, sik. Iya. Oke, kita sepil-sepil dulu gudang-gudang dari ini Aeromek. Nah, kita sudah sampai semua, Bolo. Ih, luar biasa ya. Ini sudah sampai di lokasi dari gudang Aeromek. Dan juga ini kereta Aeromek sudah parkir di sini ya, dulur. Sudah mungkin dari sejak dari pagi, tadi pagi belum ini. Beh, luar biasa ini. Keseruan para YouTuber. YouTuber Jateng dan YouTuber Jawa Tengah berkumpul. Oke. Oke, kita kembali lagi ke Colomadu ya, dulur. Ke Colomadu. Karena untuk sepeda saya itu saya titipkan di Colomadu, dan untuk ini dari YouTuber dari Jawa Timur. Ini turunnya di sini semua karena untuk dari sepedanya sudah ada di sini semua. Oke, tetap semangat untuk YouTuber Jawa Timur dan selamat nanti kita insya Allah jumpa lagi di ST Nyel di Blitar belum. Ya, kita ketemu lagi di sana mungkin di tanggal 18 atau 17 ya, kita OTW ke sana. Kita jumpa lagi di Blitar. Ya, ketemu sama teman-teman lagi. Dan dari sound horeknya Jawa Timur, kita jumpa lagi di sana. Oke. Siap, kita lanjut ke Colomadu. Lur. Iki Mas Ali audio iki engko piye? Ngreta baline. Eh? Pesawat. Numpak pesawat ke Semarang. Wah, luar biasa. Mas Ali audio iki engko baline arep numpak pesawat jadi. Takon langsung sisan langsung ring gone nganu wae engko Blitar. Enggak usah Bali. Ngono. Jadi ngono Mas Ali. Rumah aku juga capek, los. Di los kewai rapopo jadi luar biasa. Iki baik dari mana iki baik? Oh Klaten. Oh tak kira ini sama-sama dari Jatim.
Lah nyepeda ini sendirian sama apa sama siapa? Oh, sendirian nyepeda. Wah, luar biasa gitu. Wah. Apa? Jalan. Kita menuju ke Colomadu ya, Dulur. Wah, keren. Luar biasa ya, Bro. Sopir semangat. Masuk 10 gitu. Weh, 10 lagi bang terakhir. Jute. Wah, lagi bebek telu. Apa? Bebek cemoro kok. Ayo bebek papa ora kroso ah, titeni ya. Badhe iya ke ya. Oke, boleh ya kita menuju ke Colomadu. Oke. Kita masih perjalanan menuju ke Colomadu ya dulu sama Mas Ali Audio dan juga Mahpa Official dan juga Mbak ini dari Boyolali dari Ngawi ya. Ini ternyata ini dari Ngawi, kira ini dari bawaan dari Jatim juga. Ternyata sepedanya ini diparkir dengan sepeda saya di berjejeran kemarin itu ya waktu mau berangkat ke GBK kemarin. Ini adalah kota Karanganyar, Dulur. Kita sudah memasuki kota Karanganyar menuju ke Colomadu. Karanganyar hari ini ruame pol iki. Rame pol. Alun-alun Karanganyar. Wih, luar biasa ya. Sudah sampai di alun-alun Karanganyar. Hari ini terlalu cukup padat, terpantau cukup padat untuk pengendara karena hari Minggu. Beh, luar biasa. Kelanjutannya kalau menang nanti keliling-keliling Nusantara lagi ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Timur dari Pak Budi. Wes, langsung lanjut. Janjine Pak Budi mesti ditepati. Pokoknya 0-2 menang. Urut muter lagi. Tapi khususnya ngibur kota-kota yang kemarin belum sempat didatangi. Iya. Untuk dan tambah lagi nanti insya Allah ke IKN. Wih, luar biasa ini. Iki numpak kapal iki nek arek IKN iki. Iya. Wah, iki yo. Kan aku nganu wis pirang dino iki. Aku wis dipesenke helikopter sih. Nek ngono. Aku sisan Bu baru Pak Prabowo. Oh, ngono. Iya. Boleh. Cocok iki masuk iki. Nih.
nanti kelanjutannya kalau jadi 02 yang menang, nah ini janji Pak Budi mesti dipenuhi semua. Ya, lur, pokoknya pokoknya sing semangat ya. Sejuluran salawase Wojolali tanggal 14.00. Siap. Ya. Oh, hiburan teman-teman semua ya, so hiburan mana? Gratisan mana? Luar biasa. Wes pokoknya insya Allah 02 tetap di hati belo, eh, biar dunia perhorkan ini bisa berlanjut dengan lancar. Kita pesan-pesan dari Pak Budi kalau sampai ada nanti kalau 02 jadi menang ya, kita akan tour lagi membawa kareta dan son-son horeknya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, kita tunggu dulur. Semoga di pemilu nanti sukses dan menang ya dulur ya. Siap, sukses 02. Oke. Satu putaran. Pakistan. Ini sebentar lagi sudah sampai di ini sudah sampai di depan pintu masuk Colomadu ya dulur. Alhamdulillah sudah sampai di pintu masuk dari Colomadu. Wih, alhamdulillah sudah. Terima kasih Pak Di. Luar biasa sudah ngantar sampai dari Jakarta sampai Colomadu. Kita kembali di sini. Wih, kita turun di Colomadu lagi. Oke, akhirnya kita sampai di Colomadu lagi. Wih, kita ngambil sepeda motor dulu, bolo. Ini kok lo? Wih, ngeri ya. Oke, dan akhirnya kita sampai di Colomadu dan kita mau melanjutkan pulang membawa sepeda ke Jepara dulur. Perjalanan masih 3 jam. Oke dulur ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like video saya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Blitar di tanggal 17 atau 18 ya. Di sana nanti kita bersama Naraza Anak Brewok ketemu sama kita semuanya, teman-teman semuanya yang ada di Jawa Timur dulur ya. Oke. Dan nantikan di ST Nyel ya dulur bersama Naraza Anak Brewok dan saya juga ikut ke sana dan kita ketemu di sana lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perjalanan jauh lagi menempuh 3 jam. Oke, terima kasih.